Hari ini saya menyerahkan rumah yang telah dibedah dengan program Bajis Basnas, ada 3 unit. Yang tadinya harusnya 2 unit, karena apresiasi dari Basnas, dari Bajis, buku ini mencapai 107%. Tentunya ini salah satu motivasi untuk masyarakat kedepannya lebih baik lagi mengumpulkan Bajis Basnas, karena yang dikumpulkan dari warga dikembalikan ke warga berupa program, baik program pendidikan, sosial, kesehatan, termasuk pemukiman seperti yang hari ini diserahkan. Untuk Jakarta Timur sendiri, Pak, target bedah rumah di ini, Pak? Ada 187. Tapi kita juga punya PR besar. Lagi sedang membangun Pasar Gembrong, kebakaran. Mudah-mudahan doakan dalam waktu September selesai, akhir September selesai dari sekitar Pak Gubernur. Harapan saya pertama menghindari kesenjangan sosial, ya. Mereka tinggal bersama di warga, memiliki rumah yang sama, dan sampai yang satu rumahnya hancur, yang satu rumahnya bagus. Kalau tidak, rumahnya semi permanen lah, wajar, layak untuk dihuni. Tadinya ini kan Pak RW bilang kotor, kumuh, dan apa, pemulung atau gimana, nggak tahu lah. Jadi sekarang orangnya juga senang, rumahnya rapi, bersih. Diharapkan dengan menempati rumah ini, mereka termotivasi supaya ada kemandirian, nggak selalu menyentil pada Bajis Basnas. Mudah-mudahan kita harapkan tahun depan, setahun ini bisa memberikan bantuan ke Bajis lagi. Ya, tanggapannya sangat membantu sekali ya. Dalam arti kata, seperti rumah saya yang tadinya tidak layak huni, jadi sekarang jadi layak huni. Ya, saya bersyukur banget gitu. Alhamdulillah sudah mendapatkan bedah rumah dari Basnas dan Basis ini gitu. Pengajuan saya. Pengajuan dalam arti kata, Pak RT-nya mengajukan ke kelurahan, terus mencapai ke wali kota. Alhamdulillah dalam satu minggu udah ada kunjungan survei gitu. Waduh, kalau diceritakan lagi gimana ya? Mungkin ya kalau di flashback ke belakang ya, mungkin sedih juga ya niatnya dalam arti kata. Memang kalau hujan pun saya kebocoran gitu kan, tembok pun hanya sebelah gitu kan, hanya dari tembok tetangga, yang tembok sebelah pun tembok saya sendiri gitu kan.